Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review masker pink mask. Masker pink mask dari masker duckbill dari King Mask ya. Jadi duckbill ini sekarang udah mengeluarkan bermacam-macam masker. Ya. Oke, kita akan lihat maskernya ini. Di sini ini satu pack ini 25 piece, harganya sekitar 40 ribuan ya, 25 piece. Ini dia nih ya, cuma di sini mereknya nggak ada mereknya ya, dia polos. Desainnya seperti duckbill, cuma ini yang mereknya King Mask. Oke, kita akan coba cek harganya dulu, harganya berapa duit ya. Harganya itu macam-macam ya. 47.000 ya. Jadi maskernya ini 47.000 per 25 piece ya, 25 piece. Kalau kita compare sama Sensi, Sensi itu sekitar 150.000 50 piece. Jadi target 3 ribuan. Kalau ini harganya hampir 2.000 ya. Hampir 2.000. Ini bentuknya polos, nggak ada mereknya ya. Kalau dilihat dari segi sininya, earloop-nya juga oke, enak juga dipakai, untuk di hidungnya juga oke ya. Untuk pemakaiannya juga enak, nyaman dipakai. Kita lihat di sini, tingkat kerapatannya pada kulit kita juga bagus. Untuk earloop-nya juga enak, dia pas, nggak terlalu ketat, nggak longgar, jadi dia pas ya. Untuk cocok untuk masker ini, untuk masker orang dewasa ya. Cuma dia nutupnya sampai di sini, di bawah dagu dikit. Jadi maskernya ini oke lah, buat pakai sehari-hari juga oke. Karena ini masker ini nggak bisa dicuci ya, masker ini single use. Pakainya hanya sekali dan sekali pakai buang ya. Nih, nyaman sih dipakai sih, oke lah. Dia earloop-nya. Sini nggak ada merek ya. Jadi dia masker polosan namanya nih, tidak ada mereknya. Tanpa merek. Desainnya modelnya model duckbill, oke. Okay. Di sini juga beda ya. Kalau compare sama duckbill itu sininya beda. Sama Sensi. Oke okay guys, demikian review dari kami Ronotek mengenai masker King Mask. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke. Okay? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. Tetap guys.